Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue di SH Review. Di weekend kali ini, Mimin akan mengajak sobat SH Review mengintip bagaimana proses dari revitalisasi pusat perbelanjaan Sarinah yang lokasinya berada persis di Jalan MH Tamrin ini. Dan juga bisa sobat SH Review lihat, selain di sini ada proyek dari revitalisasi Sarinah, di depan sobat SRV juga terlihat nampak dari progres pengerjaan MRT fase 2A yang melanjutkan proyek MRT dari Bundaran Hotel Indonesia ke Kota Tua Jakarta dan ke kawasan utara Jakarta. Dan bisa sobat SRV lihat, yang ada di depan sobat SRV ini merupakan proyek lanjutan dari Sarinah Jakarta. Dan bisa sobat SRV lihat juga, di sini sudah mulai nampak terlihat ornamen-ornamen face deck pada bagian depan dari Mall Sarinah ini. Mulanya Sarinah ini merupakan salah satu pusat perbelanjaan yang ada di Jakarta dan salah satu yang tertua di Jakarta. Namun di akhir 2019, pemerintah memutuskan untuk merevitalisasi gedung Sarinah ini menjadi lebih modern, dan nantinya Sarinah ini menjadi sentral dari produk UMKM lokal yang ada di Indonesia khususnya. Dan di sini juga nampak terlihat sangat berbeda dari proyek Sarinah ini. Dan bisa sobat SRV lihat juga, di depan dari halaman proyek Sarinah ini sudah mulai terlihat nampak tanaman-tanaman yang ditanam, dan juga di sini pada bagian tangga juga terdapat pohon ataupun tanaman yang ditanam sehingga akan menjadi rindang sekali pada bagian lobi dari proyek Sarinah ini. Dan bisa sobat SRV lihat juga, pada bagian kiri gedung bisa nampak juga di sini terlihat taman-taman dan juga tangga yang menuju ke arah bagian utama dari gedung Sarinah ini. Dan diharapkan nantinya dengan rampungnya proyek dari revitalisasi Sarinah ini membuat Sarinah jauh lebih modern dan juga lebih maju lagi. Dan demikianlah review singkat Mimin mengenai proyek revitalisasi Sarinah ini. Dan buat sobat SH Review yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya gue makin semangat membagikan video-video bermanfaat tentang Kota Jakarta untuk kalian semua. Salam SH Review Channel.